<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الله الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنم على عبدك ورسولك محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang diampu langsung oleh guru kita Al Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah taala yang mana beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Dan alhamdulillah pemirsa pada kesempatan sore hari ini Al Ustaz telah hadir menemani kebersamaan kita di Studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahabat <salam. tuh> Ahlan wikam <salam>. Ustaz <tuh> Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Khair Alhamdulillah, baik semuanya Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kita doakan semoga pemirsa juga dalam keadaan Amin. sehat Ustaz Amin Amin <tuh> Baiklah pemirsa Ustaz dalam keadaan sehat Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat pembuka Yang akan disampaikan oleh beliau Hafizullah Ta'ala Foto Ustaz <tuh>, Taib. <tuh>, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin <tuh>, <tuh>, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamid amma ba'd pemirsa fatwatifi rahimana wa rahimakumullah dimanapun kita antum semua berada <coughs> hidup dengan sunnah dengan ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam adalah indah mudah dan nyaman karena tabiat dan kultur dari agama ini adalah ringan dan mudah Dalam sahih Bukhari disebutkan Inna dina yusrun Sungguhnya agama ini adalah agama yang mudah dina ahadun illa ghalabah Tidak ada yang berusaha untuk mempersulit Di dalam agama ini Melainkan dia akan justru dikalahkan Fashaddidu wa qaribu wa abshiru Maka berusahalah untuk beramal sebisanya dengan cara yang mudah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelaskan oleh para ulama, <tuh> artinya seseorang berusaha untuk beribadah sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti memilih dengan yang paling mudah, akan tetapi agama ini sudah mudah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini ajaran yang sangat mungkin untuk mereka kerjakan. Dan biasanya, ketika ada orang yang berusaha untuk mempersulit diri, beribadah dengan cara yang diinovasi sendiri, maka orang ini <tuh> telah memberikan sebab justru kesulitan dalam beribadah. Kesalahannya bukan pada agama, akan tetapi karena masing-masing pribadi yang salah dalam mengaplikasikan agama dalam kehidupannya, maka kita lihat. Orang yang mengenal agama Islam, tenang hidupnya, mudah aktivitasnya. Orang yang terbelenggu dengan kebiasaan, dengan keyakinan, dengan aturan nenek moyang akan berat untuk menjalani keyakinan, ya. seperti orang yang akan membangun rumah. Punya keyakinan harus memberikan upacara tertentu, meletakkan bendera, mencantolkan, atau menggantungkan beberapa makanan. Sebagian mereka mengatakan harus ada tujuh butir atau tujuh macam makanan. Belum lagi mereka akan menyembelih atau memberikan ritual tertentu. Ya, sebenarnya ini bukan dari bagian Islam. Bahkan Ibnu Kathir rahimahullah dalam Al-Quran surat Al-Jin wa annahu kana rijalum minal ins Sungguhnya ada sebagian orang minta perlindungan kepada sebagian jin maka fazaduhum jin semakin membuat mereka ketakutan kepada jin itu semakin disembah semakin diminta tolong maka mereka semakin takabur semakin sombong kemudian orang-orangnya dibuat semakin ketakutan sama mereka nah sehingga kebiasaan Arab jahiliyah ini dikikis dalam Islam dulu mereka ketika datang ke sebuah tempat yang mereka yakini angker mereka akan mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi dalam tafsir belum Ya orang arab bilang orang arab jahiliyah aku berlindung kepada pemimpin penjaga dan pengawal kawasan ini dari kebodohan pengikutnya nah sekarang juga seperti itu ketika ada orang meyakini hal-hal yang tidak ada dalam islam sebenarnya Mau mendatangi tempat tertentu, atau mengunjungi, atau membangun rumah, mereka khawatir akan kualat, maka hidupnya dihantui dengan perasaan-perasaan itu. Ya. Orang hamil, kalau datang gerhana bulan, harus sembunyi di bawah kolong. Ya. Orang mau nikah, harus mandi kembang. Anak lahir harus dikembangin, punya motor baru, mobil baru harus dimandikan, air kembang, kalau tidak nabrak lagi. Subhanallah, langkah beratnya orang meng, apa, mengalami atau meniti perjalanan hidupnya dengan sesuatu yang uh, diyakini oleh nenek moyang, tapi tidak ada bagian dari Islam seperti itu. Tidak ada ajarannya, orang yang berpegang dengan Islam tenang tidak punya keyakinan seperti itu. Dan terkadang seseorang betul-betul mendapatkan apa yang diyakini ya sekalipun itu bukan sesuatu kebenaran itu merupakan ujian dari Allah ya dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyatakan man tawakkala ala wukila barangsiapa yang ketergantungan kepada sesuatu maka Allah jadikan dia memang ketergantungan dengan barang yang dia yakini itu ada orang yakin kalau seandainya motor tidak disiram dengan air kembang setelah menabrak dia akan nabrak lagi maka Allah buat seperti itu Ya. Ini menurut penjelasan para ulama. Maka seorang perlu belajar agama. Agar hidupnya tenang. Ketika ada gangguan sekalipun itu memang betul-betul real. Ada orang tidak suka maka mudah saja. Lakukan ruqyah syariah. Ketika datang ke tempat yang baru. Tinggal membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dalam sahih muslim disebutkan man nazala manzilan thumma qal a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi thalik barang siapa yang datang ke sebuah tempat yang asing kemudian dia membaca doa a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq maka dia tidak akan dicederai akan ditimpa bahaya apapun sampai dia meninggalkan tempat itu lagi. Orang sering ada aktivitas keluar kota, keluar negeri, datang ke tempat yang baru, dia tidak kenal, maka dia ucapkan doa itu cukup. Tidak perlu orang memiliki ritual upacara doa khusus, wirid khusus, dan sebagainya. Tidak perlu ada keyakinan-keyakinan yang memberatkan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan <tuh> kita untuk mengenal sunnah dengan benar kemudian bisa berlapang dada melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hada wallahu taala alam Baik, terima kasih atas nasihat jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fiikum. Wa jazakumullah khairan. Dan pemirsa live interaktif pada sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau Artivisi. Di antaranya adalah Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa bagi anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. <kuh> Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Banten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustad ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan doa kunut witir Ada beberapa ayat yang tidak kita aminkan. Lalu mengapa al-fatihah kita aminkan? Apakah semua ayat dalam surah al-fatihah uh, bukti keagungan Allah dan telah Ia tetapkan? Mohon penjelasan agar kami dapat membedakan antara doa kunut dengan al-fatihah. Ustad, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Iya. Uh, sebenarnya jawaban mudahnya adalah karena memang Rasulullah Wasallam mengajarkan demikian. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk amin ketika sampai pada uh, ayat waladzallin. Yeah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa man al ma min Apabila Imam membaca amin, maka kalian ikut amin membaca amin. Karena barangsiapa yang Aminnya bisa bareng dengan aminnya para malaikat maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Dalam sebuah riwayat dalam sahih Bukhari dan Muslim juga lafaznya berbunyi wa qala al, al maghdubi alaihim amin. Ya. Apabila uh, imam sudah sampai membaca al maghdubi alaihim maka kalian katakan amin. Jadi perintahnya memang seperti itu. Nah, dalam doa kunut memang ada lafaz-lafaz yang kita amini. Allahumma hadina fi man hadait wa'afina Fiman fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, di sini ada tempat namanya sana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pujian kepada Allah ini kata Imam Nawawi rahimahullah tidak pantas untuk diamini. Ya. Bisa sebagai makmum kita mengikuti imam dalam memuji Allah. Akan tapi bisa kita diam. Ya. Tidak perlu mengamini pada tempat tersebut karena memang bukan doa sehingga perlu diamini. Al-Fatihah juga demikian. Kita tidak semuanya mengatakan amin. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman Qasamtu wa baini Aku bagi salat ini setengah-setengah dengan hambaku kata Allah Subhanahu wa taala. Fa qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman hamadani abdi. Ya, hambaku memuji aku. Wa idza qala Arrahmanir Rahim apabila hamba-Ku mengatakan Arrahmanir Rahim Allahu Azza wa Jalla Allah akan berfirman athna 'alayya 'abdi hamba-Ku memujiku itu juga sama pujian dan kita tidak dianjurkan membaca amin sebagai makmum kemudian apabila sang imam atau makmum yang membaca Al-Fatihah mengatakan wa idza qala maliki yaumiddin apabila hamba membaca maliki yaumiddin Allah mengatakan majadani abdi kembali hamba sampai ia kena wa ia kena kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan dan hanya kepada engkau aku menyembah maka Allah mengatakan hada bayna hada bayni wa bayna abdi wali abdi masal kata Allah subhanahu wa taala ayat ini kita bagi dua Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Dan hambaku terserah. Dia mau minta apa saja silahkan. Ketika sampai ke ihdinas siratal mustaqim ya Allah berilah kami petunjuk siratal mustaqim yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka Allah menyatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al ini untuk hambaku dan hamba ku bebas silahkan minta apa saja sehingga tidak semua kita aminkan ya dan memang petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu maka jangan jawaban mudahnya seperti itu karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kita untuk mengamini ketika sampai khairul Maghdubi alaihim kemudian yang kedua para ulama menjelaskan bahwa posisi amin itu diucapkan e, ketika imam membaca doa. Adapun ketika tidak sedang membaca doa pada doa kunut maka kita tidak mengaminkan selesai. InsyaAllah seperti itu. Wallahu taala alam. Baik terima kasih Ustadz jawabannya Jazakumullah Khairan dan semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik selanjutnya Ustadz pertanyaan dari hamba Allah lagi dari Sumatera Selatan. Baik uh, Bismillah Ustadz saya mau bertanya dulu saya sebelum mengenal Sunnah saya memberi nama anak saya Filo Atallah At Wijaya. Waktu itu saya suka dengan nama tersebut. Umur anak saya saat ini hampir lima tahun. Saya ingin mengganti nama anak saya tetapi sudah kadung besar. Pengurusan penggantian nama juga sangat sulit. Saya berusaha mencari-cari namanya, ternyata artinya juga tidak begitu buruk atau bagus. Kira-kira apa nasihatnya, Ustadz? Apakah saya harus mengganti nama anak saya tersebut, atau bagaimana Ustadz Jazakumullah khairan? Ya. Uh, ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya <tuh> pada pekan yang lalu. Masalah memberi nama dan memberi nama kita sampaikan merupakan hak seorang anak yang perlu ditunaikan oleh ayahnya. Memberi nama yang baik, kemudian e, <tuh> mendoakan mereka, diharapkan agar anak ini bisa e, tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Kemudian, nama apabila namanya ajam, ya, nama ajam itu nama selain Arab selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau kata-kata yang buruk nama setan dan sebagainya tidak apa-apa ya tidak apa-apa tidak perlu diganti memang para ulama mengatakan seandainya memang perlu diganti kalau memang namanya uh, buruk maka tidak apa-apa diganti lebih Afdol nah, diganti lebih afdol tapi tidak wajib hanya Afdol atau lebih utama saja seandainya diganti apalagi kalau namanya memang uh, tidak uh, tidak buruk ya Tadi, kalau misalkan ada atau Allah misalkan, itu orang yang bertapa, beribadah, atau taat kepada Allah, tidak apa-apa. Akan Tapi, kalau seandainya memang betul-betul nama asing, asalnya bukan nama Arab, tidak apa-apa juga, selama tidak mengandung unsur kesyirikan seperti uh, Abdus syaitan, hamba, hamba setan, atau bahkan ada sebagian orang namanya seperti nama dewa. Nah, kalau seandainya memang <tuh> nama itu ada pengagungan selain Allah, maka sebaiknya diganti tapi tidak wajib. Seperti itu. Terlebih seperti yang disebutkan oleh penanya, kalau memang mengganti susah sekali berkas-berkasnya dan sebagainya, maka tidak wajib untuk mengganti nama tersebut. Kalau memang mau dipanggil dengan kunyah, Abu Fulan, tidak apa-apa nanti. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik, pemirsa kita telah terhubung dengan hamba Allah. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silakan pertanyaannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada dua pertanyaan saya Pak Ustaz Yang pertama Saya baca di buku Adab ensiklopedia Adab Itu Nabi Yang saya baca itu Nabi setelah sholat sunat fajar Dia tidur miring ke kanan Dan telapak tangan di pipi Apakah itu Yang pertama apakah itu ben, Ada dan benar dan Apakah boleh Sebelum sunat fajar itu setelah Salat uh, Salat tahajud kita tidur itu dilakukan Selain daripada yang saya baca Itu setelah salat fajar gitu Jadi baru nanti Baru nabi salat uh, fajar Yang pertama, yang kedua Itu mengenai kurma Yang direndam Direndam di air Itu dilarang kalau saya nggak tahu berapa jamnya itu pak ustadz. Jadi bisa nggak dijelaskan bahwa seberapa lama bolehnya kurma itu direndam di air? Karena katanya kalau melebihi waktunya itu akan menjadikan dia uh, arak atau apa gitu. Dan uh, uh, saya sering membuat kurma itu dicampur dengan buah. Jadi di kulkas kadang malah dua hari terletak gitu. Apakah itu karena dia ada airnya juga? Apakah itu juga termasuk uh, dilarang gitu? Itu saja pertanyaan <t zat> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Al warahmatullahi wabarakatuh jawab. ya. yang pertama benar hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat sunnah fajar bukan sholat fajar sholat fajar artinya sholat subuh akan tetapi yang benar bukan sholat fajar akan tetapi sholat sunnah fajar apabila beliau sholat dua rakaat sunnah qabliyah atau sebelum sholat subuh maka itu jaala aiman beliau akan membaringkan badan di atas tangan yang kanan dan ini dilakukan untuk lebih nasyid atau lebih semangat dalam melaksanakan sholat subuhnya nanti dan ini oleh para ulama dijelaskan kalau bisa menjamin tidak akan kebablasan sholat subuhnya ketinggalan kalau seandainya khawatir bahwa sholat subuhnya ketika kita tiduran sebentar akan bablas keliwatnya, maka jangan jangan tidur seperti itu. Termasuk boleh seorang setelah melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, kemudian dia terbaring tidak apa-apa, selama dia meyakini dan bisa menjamin bahwa dia tidak akan tertidur sampai pelaksanaan sholat subuh. Kalau ada orang yang ingin menerapkan, wah Rasulullah SAW tidur, kemudian saya harus tidur gitu. Kemudian dia kebablasan atau dia ketiduran dan itu peluangnya besar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu masjid di sebelah rumahnya. Kemudian seandainya beliau terlambat akan dibangunkan oleh Bilal sebagai sahabat karena beliau adalah imam dan beliau juga sangat terjaga tidak gampang seperti tidurnya kaum muslimin kebanyakan gitu maka apabila ada orang yang khawatir akan kebablasan kemudian kelewat sholat subuhnya maka jangan tidur ya lebih baik seseorang tidak sholat malam kalau seandainya sholat malamnya mengakibatkan dia ketinggalan sholat subuh berjamaah pernah terjadi seperti ini pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau uh, mendapati ada seorang tabiin kalau tidak salah uh, Sulaiman ibnu Tamim uh, ibnu Abi uh, siapa begitu nah ketinggalan sholat subuh tidak kelihatan. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pagi hari akan menuju ke pasar, melewati rumahnya, ketemu ibunya, namanya Syifa. Anda tidak melihat nih Sulaiman, kemana dia? Innahu e, Dia tadi malam salat malam kemudian ketiduran. Maka kata Rasulullah sallallahu e, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wallahi la an fil ahabu min Demi Allah lebih baik aku Uh, mengikuti sholat subuh berjamaah daripada aku sholat malam kemudian ketinggalan sholat subuhnya secara berjamaah maka uh, ini tadi memang benar apa yang dilakukan oleh rasulullah Wasallam dan boleh kita melaksanakan tidur ringan setelah sholat tahajud dan itu dalam sebuah riwayat dikatakan bagus seperti sholat malamnya nabi dawud Wasallam beliau bangun malam kemudian tidur kemudian bangun sebentar kemudian tidur lagi sebentar kemudian sholat subuh Nah ini kalau tidak seperti yang kita sebutkan tadi tidak khawatir akan kelewat sholat subuhnya. Yang kedua adalah masalah merendam kurma itu namanya intibad membuat nabid. Nabid itu ya semacam kumpul apa campuran kurma dengan air dan manfaatnya besar diantaranya adalah bisa membuat energi karena Uh, kurma memiliki zat manis ini disebut oleh para ulama dalam syarah-syarah atau penjelasan makanan Nabi s.a.w alaihi uh, wasallam Rasulullah s.a.w alaihi wasallam makan dengan makanan pilihan kurma daging susu dan segala macam nah ini adalah salah satu metode yang Rasulullah s.a.w uh, pakai di apa namanya uh, direndam sampai airnya Tercampur dengan itu, kemudian diminum, maka itu akan memberikan energi pada badan, akan tetapi betul seperti antum tadi sebutkan. Apabila sudah lewat tiga hari, maka akan bisa membuat orang sakron, ya, atau uh, kepala pusing, pening, kemudian memabukkan, ya. Maka Rasulullah SAW pernah membuat nabi seperti ini tadi: satu hari beliau masih minum, hari kedua masih beliau minum, hari ketiga beliau uh, buang. Seperti itu. Maka kalau Antum tadi sebutkan uh, baru dua hari masih boleh. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan dan semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz pertanyaan dari Dita Monika. Baik, tapi sebelum itu sudah ada yang yang masuk. Kita baik, akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Uh, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tema waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh, Pak Joko. Uh, mau tanya Pak Ustadz M.H. Ya, silahkan. Ini, uh, uh, ini Pak Ustadz ini favorit saya. Jadi, saya mau tanya ada tiga hal yang simple aja, Ustadz. Jadi pertama, saya uh, pernah membaca di hadis Al-Mu'slim oh. bahwa pahala orang sholat isya' berjemaah itu salat uh, sholat isya berjemaah itu 59 kali Pak Ustadz dan kalau subuh berjemaah di masjid itu 119 kali nah, ini uh, saya mohon penjelasan dari Ustadz dan, dan kedua dan kedua uh, apakah ada apa atau boleh sholat dua rakaat setelah adzan sholat jumat? itu Ustaz. dan ketiganya ketikanya apakah boleh menjalankan kota amal pada saat uh, kotip berkhotbah itu aja Pak Ustadz Enwa <tuh> <tuh> baik baik terima kasih Bapak Joko atas pertanyaannya baik kami persilakan baik e, tiga pertanyaannya yang pertama hadis yang antum sebutkan tadi katanya di Sahih Muslim Wallahu'alam Wallahu alam ana belum pernah mendengar Allah mendengar sehingga, uh, insya Allah anak akan coba untuk membaca kembali uh, hadis itu jika memang seandainya <coughs> ada dalam Sahih Muslim, insya Allah akan ada penjelasannya dari para ulama. Bismillah Taala. Ya insya Allah anak jadikan PR. Yang kedua masalah uh, Salat sunnah dua rakaat setelah azan uh, hari Jumat atau uh, setelah khutbah Jumat. Seandainya dua rakaat itu maksudnya adalah sholat tahiyatul masjid maka ditekankan untuk orang yang datang terlambat kemudian dia masuk masjid dalam keadaan azan atau khotib sedang apa, menyampaikan khutbahnya maka tidak apa-apa seorang melaksanakan sholat dua rakaat bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan rasulullah SAW alaihi wasallam khutbah kemudian ada seorang sahabat masuk belum sholat sunnah maka ditanya oleh rasulullah saw at, kamu sudah sholat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat dia mengatakan lama ya Rasulullah belum. Maka Rasulullah SAW mengatakan kum farka rokaatin. Bangun laksanakan dua rakaat Ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid sangat ditekankan. Sekalipun sunnah. Sunnah. Akan tetapi ketika khutbah sudah dilangsungkan, tidak menjadi alasan untuk ditinggalkan. Tentunya orang yang datang terlambat berusaha meringkas atau meringankan salatnya tidak terlalu panjang sehingga dia bisa mendengarkan khutbah yang disampaikan. Adapun salat sunnah yang eh, dikatakan Qabliyah, wallahualam alam tidak ada, tidak ada. Sehingga eh, sekarang tugas yang paling penting untuk jamaah sholat Jum'ah adalah mendengarkan khutbah, ya dia datang awal uh, maka dia siapkan untuk mendengarkan khutbah karena inti pekerjaan pada hari Jumat adalah mendengarkan khutbah Jumat. Kalau dia seandainya sudah melaksanakan sholat, sunnah sunah tahiyatul masjid selesai sudah. Maka tinggal uh, dia melaksanakan mendengarkan khutbah sampai selesai khutbahnya. Adapun memindah-mindah atau mengelilingkan kota ini sering terjadi di kalangan kaum muslimin ya. Kita tahu bahwa hadisnya masyhur sekali. Dibaca di banyak masjid itu di daerah kita. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqat lagawt. Ini sahih hadisnya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu bilang kepada saudaramu, kepada temanmu di sebelahmu, eh diam, padahal imam sedang khutbah, maka Jumatmu lagha. Sudah Sia-sia, sia-sia maksudnya bukan tidak sah, tetap sah akan tapi pahalanya lago. Ya, seolah-olah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pahala kepada orang yang seperti itu. Ini kalau seandainya bicara tiam lalu bagaimana dengan orang yang bergerak? Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa orang yang sampai menggerakkan kerikil, maka dia lago. Artinya, uh, Jumat pahalanya sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man massal hasa faqad lago. Barang siapa yang bermain kerikil atau membersihkan kerikil depannya dan ini tentunya menyesuaikan masih zaman dahulu, masih zaman dahulu yang bawahnya masih belum berlantai akan tetapi beralaskan tanah kemudian ada kerikilnya. Biasa ada orang mau menyiapkan untuk salat uh, membersihkan kerikil. Ini dinyatakan lago. Bagaimana dengan orang yang mengelilingkan? Maka ini kita ingatkan untuk orang-orang yang Menjadi panitia, takmir masjid, pengurus pengajian dan sebagainya. Ketika khutbah dilangsungkan jangan mengadakan aktivitas yang bisa mengganggu aktivitas jumatnya para jamaah. Ya. Silahkan letakkan kota itu di pintu. Ya. Dan di pintu itu orang lebih mudah untuk memasukkan daripada ketika kita sedang mendengar. Akan ditoleh kanan kiri, orang canggung untuk memasukkan. Kalau di pintu orang tidak lihat. Dia sendirian masuk, kecuali kalau masuknya bergelombol mungkin... Orang juga sungkan akan memasukkan berapa nominalnya, akan tetapi eh, yang jelas pembahasan kita adalah ketika memindah-mindah pada saat khutbah dilaksanakan, termasuk di antara yang perlu diberikan saran, adalah di masjid-masjid yang sudah maju, sebagian takmirnya eh, memiliki inisiatif untuk mengerekam khutbah Jumat. Baik, bagian kameramen, silahkan mempersiapkan semua alatnya sebelum khutbah dilaksanakan, tapi jangan sibuk dengan... Mem mengatur-ngatur kamera pada saat khubadi laksanakan seperti itu karena akan mengganggu kekhusyuan dan juga khawatir kita masuk ke dalam hadis tadi ya wallahu taala alam Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan dan semoga bermanfaat untuk Bapak Joko yang bertanya. Amin. Dan alhamdulillah saat saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Rosmini dari Pacitan. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang masalah bacaan istighfar. Yang bacaan. kami pernah dengar orang yang beruntung besok kalau menerima catatan amalnya itu banyak bacaan istighfarnya terus istighfar yang bagaimana apa cuma astagfirullahaladzim apa astagfirullahaladzim mbak atau pilih atau cuma astagfirullah terus yang kedua kalau seperti ke malam yang terakhir juga disunahkan memperbanyak istighfar mohon ampunan juga itu istighfar yang bagaimana terus yang ketiga istighfar yang bisa mengangkat derajat orang tua yang sudah meninggal, itu bagaimana prakteknya, bacaannya bagaimana terus bagaimana yang harus dilafatkan juga begitu <tuh> Assalamualaikum ya, wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Rosmin atas pertanyaannya baik kami persilakan Ustaz untuk menjawab Ustaz. Taib. Uh, Dalam Al-Quran disebutkan anjuran dan perintah untuk istighfar dalam sunnah juga disebutkan tuba uh, liman wajada fi istighfaran atau beruntunglah orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya banyak istighfarnya ya dan di situ tidak disebutkan istighfar apa yang uh, disebutkan yang harus diucapkan maka semua istighfar yang pernah kita dengar uh, dari Rasulullah sallallahu wasallam boleh untuk kita kerjakan di antaranya seperti istighfar habis salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim mengatakan idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Ya Rasulullah sallam, apabila selesai melaksanakan salat maka beliau akan beristighfar tiga kali. Maka seorang rawi atau yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada gurunya, "Kaifa istighfar Bagaimana cara istighfar? Maka uh, jawaban gurunya katakan uh, "Qul uh, Katakan astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sudah cukup Dikatakan sebagai istighfar Dan itu sudah mewakili setiap istighfar yang akan kita ucapkan Nah kalau seandainya kita akan memiliki istighfar lain Dengan mengatakan ya Allah ampunilah aku Dari semua kegiatan dan perbuatan aku yang pernah aku kerjakan jika tidak apa-apa Termasuk diantaranya adalah sayyidul istighfar Sayyidul istighfar artinya adalah uh, Pemimpin doa-doa istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, subhanaka uh, gimana Allah uh, sayyidul istighfar uh, subhanakallahumma uh, wa bihamdika Allah uh, Allahumma anta anta rabbi uh. la ilaha illa anta anta rabbi wa ana 'abduka dhalamtu nafsi faghfirli fa la yaghfiru dzunuba illa anta uh, ini juga istighfar dan semua itu bisa kita ucapkan diucap-ucapkan dengan uh, apa namanya Uh, jumlah yang tidak perlu kita tentukan sendiri ya yeah. sehingga <coughs> uh, hal ini bisa kita harapkan menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan dan itu merupakan dosa-dosa kecil oleh para ulama mengatakan ya yeah, para ulama mengatakan bahwa dosa yang kita dapat hapus dengan istighfar adalah dosa-dosa kecil Adapun dosa besar harus diikuti dengan tobat yang benar tobat yang benar uh, para ulama menjelaskan harus diiringi dengan menyesal perbuatan yang dikerjakan ya. Kemudian yang kedua ditinggalkan, jangan diulangi kembali. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Ya, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi uh, pekerjaan dosa itu tadi. Nah, maka ini kesimpulan dari istighfar ya. Baik pertanyaan pertama tentang istighfar apa, kemudian uh, ketika akhir malam sebelum subuh ya dianjurkan untuk eh, apa namanya banyak istighfar seperti disebutkan dalam Al Quran wal bil ashar orang-orang yang suka istighfar di waktu sebelum subuh nah seperti ini eh, termasuk juga diantaranya adalah mem meminta ampunkan orang tua wallahu alam eh, tidak ada doa khusus yang dianjurkan sebagai lafaz istighfar yang ampuh seperti itu maka istighfar apapun bisa kita baca Sebagaimana sholawat Salawat juga tidak ada. Salawat khusus harus baca seperti ini, seperti ini. Kita mau mengatakan Allah masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid atau sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah cukup insyaAllah ta'ala wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Jazakumullah khairan dan Baik, semoga bermanfaat khairan. bagi Bu Rosmin yang bertanya. Amin. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Dita Monika Ustaz di Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Uh, saya ingin bertanya tentang sholat berjamaah, apakah di rakaat kedua dan seterusnya kaki kita harus tetap rapat dengan jamaah di samping kita, Ustadz? Jazakumullah khair. Taib. Uh, <tuh> Perintah untuk merapatkan soft ini merupakan kesempurnaan dalam sholat. Akan tetapi bukan syarat sah. Ini yang harus dipahami. Sehingga kalau seandainya ada orang yang meremehkan, berarti kehilangan keistimewaan. Atau orang yang terlalu dalam melaksanakan sholat sehingga dia menganggap orang yang tidak merapatkan saf maka sholatnya tidak sah atau batil sholatnya maka ini keliru juga nah harus dipahami bahwa merapatkan saf merupakan kesempurnaan sholat maka para e, nabi sallallahu nabi saw pernah menyatakan ala tasufuna kama al malaikatu inda rabbia. kenapa kalian tidak merapatkan saf seperti para malaikat merapatkan saf di depan robnya maka para sahabat bertanya bagaimana para malaikat merapatkan saf di depan Uh, <coughs> Rabb Rabb mereka maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yatimun as-safal awal wa yatarasun fi ma melengkapi dulu menggenapkan saf pertama kemudian yang kedua merapatkan nah bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Anas bin Malik menceritakan wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi ya jadi sebagian kita yaitu para sahabat sampai merapatkan ini apa namanya pundak dengan pundak saudaranya, kemudian kaki dengan kakinya. Dan ini kata Hafidz Ibn Hajar rahimahullah menunjukkan tentang mubalaghah. Bagaimana keseriusan mereka dalam ta'dilis ta soft meratakan soft. para ulama menjelaskan bahwa merapatkan soft, apa menyempurnakan, menjaga kerapihan itu merupakan suatu kesempurnaan dan diusahakan sekali dari awal sholat dan sampai akhir. Ya. Tidak ada ketentuan hanya di awal saja kemudian berikutnya setelah mau apa mau compang camping mau apa maju mundur terserah tidak seperti itu. Akan tetapi ditekankan pada awalnya. Diharapkan di akhirnya juga akan terus seperti itu. Nah, adapun <tuh> ketika seseorang sedang melaksanakan sholat di tengah sholat Sof sudah diratakan di awal sholat Sebelum melaksanakan sholat Kemudian di tengah sholat Ternyata ada orang yang terlalu maju Ada yang terlalu mundur Maka dalam kondisi sholat Dia ingin merapihkan kawannya Tidak apa-apa nah, Buktinya Rasulullah SAW juga bahkan Membenarkan Sof Ibn Abbas Ibn Abbas salah Beliau bermakmum pada Nabi SAW Seorang diri di sebelah kiri Maka Rasulullah SAW apa putar dia untuk berdiri sebelah kanan ini menunjukkan bahwa membenarkan soft di tengah-tengah sholat adalah hal yang disyariatkan juga maka Allah alam merapikan soft tetap ditekankan baik di rokaat pertama maupun rokaat lainnya. Wallahu taala alam. Baik terima kasih Ustaz Khairan dan semoga bermanfaat untuk saudari yang bertanya. Baik pemirsa uh, Fatwa TV dimanapun anda berada kita telah terhubung dengan Ibu Elvi dari Sulawesi Barat. Kita akan persilakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik silakan pertanyaannya Ibu. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, ya, izin bertanya bagaimana ya seseorang uh, Izin bertanya dengan ketika yang sebenarnya dengan halo, 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 kemudian orang-orang uh, halo, -orang mereka itu halo, 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 mereka halo, halo, mereka itu hmm. tak obatnya ketika mungkin mereka itu mengetahui bahwa kesalahan apa yang dia buat Dan, men menjadi beban moral tersendiri bagi si penderita tadi ini uh, bagaimana dia menyikapi oh, kok aku ini mau bertobat tapi kekanakan su ya aku ini tidak diterima atau begini nah, ini bagaimana kita menyikapi suasana ini istan. maaf belum belum eh, tidak bahas. tidak terlalu jelas suaranya diulangi Bu <coughs> uh, ya hai ya Iya. Iya. Uh, silahkan. Ya, ya pertanyaan Ustadz uh, Ketika seseorang uh, apa uh, berbuat kesalahan atau uh, berbuat dosa kemudian, uh, halo. Iya, iya. Silahkan. Kemudian dia ingin bertobat dengan benar benar taubat baik taubatan Tuhan. Kemudian orang-orang uh, di sekelilingnya, hmm. keluarga mereka atau lingkungan sekitar itu tidak menerima uh, apa namanya. Kelakuan baiknya itu. Nah, ini uh, menjadi beban moral bagi si pelaku kesalahan tadi, pelaku kesalahan tadi oh. uh, saya ini mau bertobat tetapi seakan-akan saya selalu di mencari apa? dicari-cari kesalahannya, diingat-ingat kesalahannya. Seakan-akan uh, saya ini apa namanya? Uh, tidak bisa berubah seperti itu. Nah, ini bagaimana mengatasi beban moral seperti ini Ustaz? Baik, baik cukup Ibu. Iya. Pada ya. kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa Baik, uh, yang utama adalah seseorang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penilaian orang sama sekali tidak pernah kita pertimbangkan dalam urusan ibadah. Nah, tentunya ini tidak menafikan bahwa orang juga menjadi syuhada Allah fil ard. Mereka menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Akan tetapi inti atau hakikat ibadah kita kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala penilaian orang kita letakkan di belakang ketika ada orang berusaha untuk bertaubat maka cukup semua yang dia pernah kerjakan dia sesali ditinggalkan kemudian punya tekad untuk berubah tidak akan kembali melakukan kesalahan tersebut adapun orang-orang yang akan mencemooh dia mengatakan ah ini nggak bakal berubah dan segala macam maka jangan dijadikan pikiran ya karena mereka tidak akan uh, mempengaruhi keabsahan taubat seseorang, ya taubat seseorang apabila sudah diminta kepada Allah kemudian betul-betul dilaksanakan, kalaupun seandainya ada orang terjerumus kembali ini sebagian para ulama mengatakan seperti itu, kalau ada orang sudah betul-betul bertobat lalu ternyata dia terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, Allah azza wa wajal akan ampuni selama dia betul-betul taubatnya benar, ya taubat dengan sebenarnya sebenar dia sudah berusaha menyesal Kemudian meninggalkan, dan dia bertekad untuk tidak akan mengulangi kembali. Eh, ternyata masih dengan godaan syaitan dan kelemahan imannya, dia terjerumus lagi ke dalam kesalahan yang sama. Maka Allah Azza wa Jalla masih tetap membuka pintu taubat. Tidak perlu kita berkecil hati ataupun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga uh, tidak akan apa namanya uh, berpengaruh penilaian orang terhadap apa yang dilakukan seorang yang sudah bertaubat. Ini yang pertama, yang kedua, masalah beban moral perlu disadari bahwa uh, orang itu akan berbalik pemikiran manakala hubungan seorang dengan Allah sudah bagus. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa membuat hati orang menerima. Nah, dalam hadis yang sahih disebutkan Allah Azza wa Jal apabila sudah suka kepada seseorang maka Allah akan minta kepada Jibril untuk mencintai seorang. Inna Allah idha habba fulanan uh, nada Jibril. Fayaqul ya Jibril inna Allah ahabbu fulanan faahibbahu. Wahai Jibril, Allah menyukai seseorang, maka engkau cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril akan mencintai orang itu. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama. Jibril akan memanggil malaikat yang tinggal di langit. Dikatakan inna Allah yuhibbu fulanan faahibbuhu. Fayuhibbuhu alus sama'a. Maka Jibril mengatakan Allah mencukai fulan, maka kalian semua cintai dia, maka semua malaikat akan mencintai dia. Thumma lahu al fil -art. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan letakkan dia apa namanya? sebuah posisi yang diterima oleh masyarakatnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. kita tidak perlu pertimbangkan uh, apa? penilaian orang. Sekarang perbaiki diri sendiri. Biarkan mereka memiliki penilaian Uh, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatur. Ketiga, kalau memang seandainya kita ingin merubah dengan memilih tempat lain. Tidak apa-apa juga. Kalau memang tidak merugikan. Ya. Kalau memang tidak merugikan, kemudian kita memungkinkan untuk pindah misalkan ke tempat orang-orang soleh. Bukan tempat orang-orang yang jelek atau orang-orang yang tidak bisa menerima dia. Pindah ke tempat orang lain yang uh, bisa menerima dia dan bisa mendukung taubatnya dia. Maka tidak apa-apa. Dalam sahih Bukhari disebutkan uh, ketika ada orang membunuh 99 orang kemudian datang ke ahli ibadah ternyata kata dia enggak oh, mungkin diterima taubatmu maka dibunuh lagi lah seorang ahli ibadah ini lalu dia uh, datang ke seorang alim bolehkah saya uh, diterima taubatnya oleh Allah SWT mungkin apa yang menghalangi kemudian dinasihati kamu pindah ke tempat sana orang-orang ahli ibadah di tempat itu silahkan kamu beribadah bersama mereka jangan balik ke tempatmu karena tempatmu adalah tempat orang-orang yang melakukan amal kemaksiatan, seperti itu Uh, Insyaallah uh, Allah azza Jalla yang akan berikan pahala dan kemudahan. Wallahu taala alam. Baik terima kasih jawabannya. Ustaz. Khairan dan pemirsa selanjutnya kita telah terhubung dengan Bapak Roni dari Jawa Timur. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini standarnya. Silakan Bapak. Ya, masalah sholat berjamaah ini anak-anak semua makmumnya ini standar. Hmm. Uh, ini kalau anda diajak berjamaah, gue ini. Kalau hmm. diajak berjamaah mau ini. Tapi anak-anak semua paksa nih solatnya, berjamaah. Yang mesti bedanya itu kocar kacir Pak. Iya. Yeah. Cukup bapak? Baik mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah solatnya sahih? Solatnya sahih, sah, sah, sah. Kemudian ada pahalanya, ada pahalanya. Pahalanya untuk mereka dan untuk para pendidiknya. Ya, para ulama mengatakan anak kecil yang belum sampai usia balik apabila mereka melakukan e, sebuah amal soleh maka pahalanya akan ditulis kemudian untuk pendidiknya pun akan mendapatkan pahala. Nah, kan tapi apabila mereka memang sudah gurau kocar kajar, dan segala macam maka tinggal diarahkan saja. Diatur. ya, Diberikan e, saran kemudian nasihat dan segala macam kalau perlu di jadikan beberapa pengajar di situ. Berapa orang diawasi dengan satu pengajar, ada seperti TPA dan segalanya. Nah, nanti akan mengatur soft mereka. Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengajarkan salat kepada anak ketika usia mereka sudah tujuh tahun. Muru auladakum wadribuhum wa Kata Rasulullah sallallahu Ajarkan solat, perintahkan solat kepada anak-anak kalian ketika usia mereka tujuh tahun. Kalau mereka tidak mau, padahal usia sudah sepuluh tahun, pukul mereka ya, akan tapi jelas dengan pukulan mendidik, bukan pukulan hukuman yang sangat keras. Nah, ini menunjukkan bahwa usia segitu itu sudah usia yang pantas untuk diajak solat. Nah, masalah mereka rame, otomatis nah, tergantung bagaimana cara kita eh, mengarahkan mereka, entah dipisah antara anak kecil dan kawannya, atau di kasih teguran dari awalnya. Kemudian orang tuanya juga diajak untuk bekerja sama. Pak, Pak anak bapak insya Allah akan menguntungkan, memberikan doa untuk bapak ketika mereka sudah terbiasa sholat di masjid. Tapi kita minta tolong agar antum juga memiliki eh, apa namanya kepedulian terhadap anak. Tolong dinasehati ketika datang ke masjid agar tidak ramai ketika sholat. Mau main silahkan. Tapi setelah melaksanakan sholat dan sebagainya. Insya Allah uh, bisa diatasi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Uh, selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari Tutik Herlina di Jawa Timur Ustaz. Baik. Uh, Bismillah Ustaz. Pertanyaan saya terkait najis pada baju wanita yang disarankan melebihi mata kaki. Saya sering melihat wanita yang menggunakan pakaian sampai menyapu lantai. Kalau di jalan umum, hal itu mungkin beresiko terkena najis. Ada yang berpendapat bahwa sapuan pertama baju, jika di jalan terkena najis, maka sapuan keduanya merupakan penghilang najis tersebut. Sehingga tidak perlu khawatir jika menggunakan baju seperti ini. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah ada hadis tentang hal tersebut? Jazakumullah khairan. Jazakumullah Iya, ada hadisnya dari sahabat Ummu Salamah dalam hadis yang sahih, uh, salah seorang Sahabi ya bertanya kepada Ummu Salamah, uh, "Inni imra'atun uh, uh, aku adalah seorang wanita yang pakaianku panjang sehingga akan menjulur ke tanah ketika aku berjalan. Kemudian "wa inni amshi ala, uh, al 'ala al-makanil Aku melewati tempat yang kotor maka kata ummu salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "yuthhiruhu ma ba'dahu". Ya. Yang ketika dia lewati, maka tempat setelahnya akan membersihkan najis yang uh, sempat hinggap di pakaian dia. Nah, para ulama mengatakan bahwa sebuah najis bisa dibersihkan bukan hanya dengan air saja. Akan tapi jelas, membersihkan kotoran dengan uh, dengan air itu yang lebih sempurna. akan tapi najis bisa dibersihkan dengan uh, benda lain, diantaranya dengan debu, termasuk diantaranya dengan pasir dan tempat-tempat yang kira-kira bisa menghilangkan najis itu. akan tapi para ulama mengatakan bahwa uh, yang jelas najis akan hilang ketika <coughs> benda najisnya sudah hilang. adapun wallahu alam najis itu masih ada, sekalipun dia lewat di tempat yang uh, panjang kemudian banyak pasirnya, tapi contohnya misalkan ada kotoran manusia lalu menempel di baju dia maka e, wallahu alam najis yang seperti ini tetap masih teranggap ada seperti dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idha ja ahadukum al masjida e, fal Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid hendaklah dia melihat ke sandalnya. Fa in fina alaihi qadharan. Apabila dia melihat di sandalnya ada kotoran, "au ada, ada sama" sesuatu yang apa e, menyakitkan, artinya adalah kotoran itu najis. valium sahu" hendaklah dia membersihkannya. Ini menunjukkan bahwa memang kotoran itu seperti di sandal atau tempat lain. Kalau seandainya dilewatkan ke tempat lain, kemudian belum hilang najisnya, maka perlu dibersihkan, masih seperti itu. Nah, sehingga e, kalau seandainya orang memakai pakaian yang panjang, lalu tempat yang dilewati adalah tempat yang bersih, aman insya Allah. Akan tapi jika seandainya tempat yang dilewati ada kotoran-kotoran najis, maka dihendaklah hati-hati, ya hati-hati, tinggal men mencari tempat yang bersih. Kalau seandainya sudah berusaha seperti itu, kemudian ternyata dipakainya memang tidak ada apa-apa, maka tidak masalah, ya sekedar lewat di tanah bukan suatu yang bisa menajiskan, ya termasuk lewat lumpur dan segala macam lewat trotoar tidak ada yang menunjukkan bahwa tempat-tempat itu kotor dan najis kecuali kalau memang sengaja di situ terlihat secara jelas ada e, apa kotoran kucing atau e, kotoran manusia bekas kencing dan segala macam maka ini perlu dilaksanakan sikap hati-hati Allah taala alam baik terima kasih Ustadz jazakumullah, khairan. jazakumullah khairan. selanjutnya Ustadz pertanyaan dari Agus Budi di Kalimantan Barat Uh, saat ibu saya sudah tua, umurnya sekitar 79 tahun, dan kondisinya sudah tidak bisa melakukan wudhu sendiri, tetapi tidak ada halangan untuk terkena air. Apabila diwudukan oleh anak perempuannya, bagian uh, bagian anggota tubuh mana sajakah yang harus dibasahi? Selama ini yang dibasahi adalah muka, tangan, dan kaki satu kali di setiap anggota badan. Kemudian, yang kedua, saat karena ibu tersebut sakit stroke. Maka sholatnya menghadap kemana ibu mertua saya bisa menghadap. Apakah sah sholatnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Iya, yang pertama masalah wudhu'nya. Wudhu' ini bisa dilakukan sekalipun sekali. Tapi tetap sesuai dengan semua rukun wudhu' ya. Rukun wudhu' seperti muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala diusap kemudian baru telapak kaki sampai dua mata kaki. Ini semua merupakan rukun yang harus dibasuh ketika wudhu. Nah, adapun dibasuh hanya uh, seadanya, kemudian sekali saja sah. Dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan tawadda an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan marrah. Ya, Rasulullah SAW pernah wudhu hanya sekali-sekali. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma tawadda an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain. Rasulullah SAW pernah wudhu dua kali dua kali dalam riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa uh, berwudu dengan mengusap dan mencuci semua anggota badan yang dianjurkan untuk dibasuh dan dicuci tiga kali tiga kali dan para ulama mengatakan seperti disebutkan oleh Ibnu Syihab Az Zuhri bahwa yang paling sempurna pada tata cara wudu adalah tiga kali kan tapi kalau seandainya satu kali tidak apa-apa. Rasasan pernah untuk sekali-sekali, tapi harus rata semuanya. Ya, muka, tangan, kaki dan juga termasuk usap jangan ditinggalkan. Ya, diusap sebisanya saja dari depan sampai tengkuk selesai sudah. Nah, kalau memang bisanya sekali-sekali. Ya, tidak harus apa? diusap berkali-kali. Nah, itu insyaallah sah. Kemudian yang kedua, salatnya menghadap mana? Menghadap ke kiblat sebisanya. Rasulullah SAW dalam sahih Bukhari mengatakan salli iman Salatlah berdiri. Fa'ilam tas Kalau tidak mampu ya sudah duduk. Fa'ilam tas jambik. Apabila tidak mampu lagi sambil duduk ya sudah salatnya sambil miring. Kalau itu mampu, kalau seandainya tidak mampu, tidak ada yang mengarahkan. Kemudian dia pingin salat sebisanya sudah. Tidak apa-apa. Bahkan ada orang yang lumpuh tidak mampu menggerakkan apapun selain matanya, maka pun juga cukup dan insya Allah sah seperti itu. Allah Taala alam. Kalau seandainya bisa dilakukan seperti ini, maka diusahakan, diupayakan. Allah Taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Berkaitan dengan Salat berbaring Ustaz. Apakah harus ke kanan atau ke kiri atau bagaimana Ustaz? Itu dari dalam hadis disampaikan Salli ala jambik ya. Apabila mampu untuk miring. Maka dia Salat miring di atas bagian kanannya. Kalau seandainya dia mampu. Kalau tidak mampu ya sudah sebisanya. Berbaring seperti orang tidur biasa tidak apa-apa. Tapi hukum asalnya kalau seandainya dia mampu untuk menghadapkan ke kiblat maka dia mengarah ke arah kanan seperti ini. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, uh, baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, masih ada sedikit waktu Ustaz, kita manfaatkan untuk satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Baik, semuanya. Dari uh, Farid di Jawa Barat Ustaz, Ustaz, uh, seperti yang sudah kita ketahui bahwa salat dua rakaat Qubliya Subuh yang tertinggal pada hari tersebut bisa kita kodok pada waktu duha, yaitu hmm. Bisa kita kodok pada waktu duha. Pertanyaannya, apakah salat qobliyah yang tertinggal pada hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya bisa kita kodok pada saat ini, Ustaz Jazakumullah khairan. Jazakum khair. nah, sebagian madhab mengatakan semua salat yang ditinggalkan, baik termasuk fardhu ataupun sunnah, boleh dikodok, boleh dilaksanakan ulang karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik man siapa salatan nama barangsiapa yang lupa belum sholat atau ketiduran maka hendaklah dia melaksanakannya begitu dia ingat dan begitu dia bangun sehingga uh, hadis ini umum bisa mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah ini seperti diyakini juga dalam madhab syafi'i rahimahullah beliau mengatakan seperti itu jadi ada orang yang uh, ingat belum sholat sunnah di situ, kemudian dia ingin silahkan saja. Akan tetapi jika seandainya uh, dia memiliki sholat yang belum pernah dia kerjakan terus, seperti qabliyah subuh terus seperti itu, maka dia ingin lakukan terus 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 seperti ini. Uh, Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan uh, kalau seandainya jumlahnya tidak ter, apa tidak ingat. Dia hanya ingin aja. Pokoknya Qabliya Subuh saya tidak ingin ketinggalan. Lalu dia kodok semua sholat sunnah Qabliya Subuh. Nah seperti ini. Uh, sebenarnya mengatakan tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Dan para sahabat mereka akan semangat untuk melaksanakan sholat malam. Sholat uh, duha. Kemudian sholat rawatib. Akan tapi untuk kodok semua fawait yang pernah dulu dia tinggalkan. Entah sebelum dia masuk Islam. Atau sebelum dia tahu. Uh, dia kodok semuanya. Nah, itu tidak pernah ada riwayat seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang ingin semangat menambah amal maka dia tinggal uh, mengambil jatah sholat di hari itu sudah banyak ya sholat malam 11 rakaat misalkan mau dipanjangkan kemudian hari itu ada sholat duha kemudian ada rawatib rawatib itu seperti sebelum subuh dua rakaat sebelum zuhur empat rakaat setelahnya dua rakaat kemudian setelah maghrib dua rakaat setelah isya dua rakaat kalau mau ditambah lagi sebelum setelah zuhur bisa jadi empat rakaat sebelum asar bisa empat rakaat sebelum maghrib bisa dua rakaat sebagainya itu sudah banyak insya Allah daripada sibuk dengan kodok atau mengganti yang lama-lama sementara yang di depannya masih banyak seperti itu Allah taala alam Baik, terima kasih Ustaz Jazakumullah Khairan. Kami ucapkan juga Jazakumullah Khairan sudah menyempatkan hadir Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Baik pemirsa, itulah tadi live interaktif bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ta'ala. Saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan al irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan al irsyad dan pemirsa kami mohon pamit undur diri, mohon maaf mohon maaf apabila ada kekurangan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, terus bagaimana usulan dengan anak saya yang sekolah kita? Ini mau nada. Kemudian bersentuhan dengan suami. Bagaimana orang ibu kunya batal?